Oke, pembakaran yang terjadi untuk 24 jam terakhir ini kita lihat token yang terbakar 3,4 triliun atau senilai 8.926 dolar. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di Crypto X. Kita akan bahas lagi untuk token-token kripto dan koin kripto. Tentu saja video kali ini hanyalah informasi ya, jadi kalian harus tetap dior. Apapun informasi yang ada di video kali ini, kalian tetap dior. Dan saya mengingatkan bahwa ketika kalian ingin menghold koin-koin kripto ataupun token kripto, kalian gunakan uang dingin. Oke, baby Dogecoin. Oke. Kalau kita lihat ya, memang Baby Dogecoin ini koin meme yang saat ini memang digembar-gemborkan adalah salah satu yang terbaik setelah Shiba Inu. Oke, kita lihat untuk Baby Dogecoin, memang untuk Baby Dogecoin di coin market cap ya belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kita cek ya Baby Dogecoin di sini. Baby Doge. Oke, kita cek untuk Baby Dogecoin di coin market cap menempati ranking ke-220. Memang untuk Baby Dogecoin mengalami penurunan, belum ada kenaikan yang cukup baik. Meskipun Baby Doge adalah coin meme terbaik dan followersnya lebih dari 1,8 juta followers di Twitter. Oke, kita lihat untuk recap ya. Kalau kita lihat di sini Baby Dogecoin ini recap yang sudah terbakar untuk tokennya yaitu 204,8 kuadriliun. Wos, mantap ya. Atau senilai 512 juta dolar. Woi, gede. Dan yang terbaru ini Baby Dogecoin ini sudah terintegrasi dengan N Network ya. Oke, ini N Network ini salah satu platform juga yang terbaik ya, proyek kripto juga yang terbaik, dan sudah ini terpampang nyata ya, mereka beriklan oke di billboard N Network dengan Baby Dogecoin. Dengan ini kita cek, kita baca dulu ya. Oke, peringatan utilitas integrasi untuk Baby Dogecoin dan N Network sekarang telah selesai. N Network adalah pasar pertunjukan Web3 tanpa gas pertama yang tersedia di BSC. Ini memiliki lebih dari 1.500 lebih total pengguna dan 250 lebih freelancer dan 300 lebih layanan. Oke. Kita back. Baby Dogecoin juga terdaftar kemarin listing di Deepcoin ya. Di sini Baby Dogecoin listing di Deepcoin. Sudah listing juga di Deepcoin dengan buy and sell-nya 0% trading gas fee-nya ya. Jadi 0% kalian bisa bisa jual dan beli di Deepcoin juga, di mana ini 0% untuk trading fee-nya. Wow, ini masih promo ya, jelas ini 0%. Mantap. Baby Dogecoin, kalau kita lihat memang untuk Baby Dogecoin menjadi koin meme atau token tertop ya di jaringan BNB Chain. Ini ada beberapa yang tertop ya. Di sini ada Baby Dogecoin, Richquake, Floki Inu, Uniswap, PancakeSwap, kemudian CDV Fund, One Inch, Galaxy, dan Injective, dan Biswap. Oke, Baby Dogecoin menjadi nomor satu untuk volume sosial, volumenya yang terbaik ya, dan ini memang menjadi top di jaringan BNB chainnya. Oke, yang terbaru memang kemarin saya sudah bahas untuk Bybit, mereka juga sudah terdaftar di Bybit, jadi kalian juga bisa trading di Bybit. Kita lihat di Baby Dogeswap ya. Kita lihat untuk Baby Dogeswap pembakaran terus terjadi di Baby Dogecoin. Kita lihat oke, pembakaran yang terjadi untuk 24 jam terakhir ini kita lihat token yang terbakar
3,4 triliun atau senilai 8.926 dolar. Kemudian ini untuk total baby Doge terbakar di port terbakar ini juta miliar triliun, 52 triliun ya, 52 triliun atau senilai 136.860 dolar. Oke. Dan totalnya yang sudah ada di dompet mati atau dompet pembakaran yaitu 536.616.745,89 dolar. Wow, gede. Oke, juta miliar triliun kuadrilion. Jadi totalnya sudah 204,9 kuadrilion. Wow. Gila, gede. Semakin terus dibakar maka akan semakin tipis ya untuk total supply-nya, semakin sedikit. Dan kesempatan untuk naik itu nanti di akhir-akhir ketika nanti sisa tokennya mungkin 1 miliar ya. Itu sangat gede. Mungkin bisa akan pam 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 gitu ya. Oke, tapi ingat kalian tetap harus Dior, do your own research dan pastikan menggunakan uang dingin ya ketika ingin kalian menghold baby Dogecoin ataupun token-token lain, karena memang semuanya itu penuh resiko. Dan di sini Vintage Space Rescue juga disponsori oleh baby Dogecoin. Jadi memang untuk amalnya ini baby Dogecoin masih terus ya, donasi setiap bulan itu masih terus. Memang dari awal baby Dogecoin adalah donasi ya, untuk charity-nya itu yang paling utama, yang pertama kali baby Dogecoin keluar itu charity, dan itu sangat-sangat membanggakan karena nilai charity-nya luar biasa. Dan sampai sekarang charity ke badan amal untuk Pet Rescue ini dan yang lain-lain itu sangat-sangat besar. Oke, jika video kali ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk ikuti giveaway, masih ada giveaway dari CryptoX. Dan selalu jaga kesehatan, rajin berolahraga agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye-bye.